Pinkan Mambo jengkel Arya Han membantah kehamilannya. Kabar terbaru datang dari penyanyi Pinkan Mambo, istri Arya Han mengumumkan bahwa dirinya sedang hamil. Sebagaimana diketahui, Pinkan dan Arya menikah pada tanggal 24 Desember tahun 2023. Dan kini Pinkan Mambo curhat bahwa saat ini ia sedang hamil. Pinkan Mambo merasa bahwa saat ini ia sedang mengalami tanda-tanda kehamilan. Namun sayangnya, sang suami menganggapnya sedang halu. Pinkan Mambo tampak kesal dan sedih melihat reaksi sang suami. Ia menegaskan bahwa saat ini ia benar-benar sedang mengandung, hanya saja ia tak ingin periksa ke dokter dan mengecek kehamilannya dengan tes pack. Ia mengaku sedih karena sang suami tampak tak percaya padanya. Pinkan mengaku bahwa sang suami berkali-kali membantah kehamilannya saat ini. Tapi, Pinkan berkali-kali menegaskan kepada sang suami agar percaya padanya saat ini, karena menurutnya, yang bisa merasakan tanda-tanda kehamilannya adalah dia sendiri. Pinkan pun menegaskan bahwa dirinya dan suami saat ini juga tidak menunda untuk hamil. Istri dari TikTokers Arya Han ini juga mengaku sudah merasakan berbagai tanda-tanda hamil seperti mual-mual. Selain itu sejak merasa ia sedang hamil, Pinkan Mambo bersikap agak aneh. Ada berbagai keanehan yang ia rasakan semenjak merasa hamil, seperti suka naik bajai, hingga ingin makan seafood di kebun binatang. Pinkan juga mengungkapkan bahwa ia juga pernah ngidam minta jalan-jalan ke kuburan. Namun Pinkan mengatakan bahwa reaksi suaminya yang seakan tak mempercayainya membuatnya sedih. Istri Arya Han ini mengaku dirinya menjadi lebih sensitif semenjak merasa hamil. Suami Pinkan Mambo ini mengatakan bahwa hasil tes pack yang dilakukan Pinkan juga tidak menunjukkan ke arah positif. Arya juga menyebutkan bahwa sang istri ngidam yang aneh-aneh.